anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Hari ini kita akan belajar mengenai penguatan pendidikan karakter yang bertemakan peduli. Mari kita simak berikut ini. Peduli. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus memiliki sikap saling peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peduli? Peduli adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan perhatian terhadap keadaan di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh sikap dan tindakan peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kita. Peduli pada sesama dengan menyisihkan uang jajan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Peduli pada orang tua dengan membuatkan makanan atau minuman sepulang bekerja. Peduli pada anggota keluarga atau teman dengan memberi perhatian dan bantuan. Anak-anak, selain kita peduli pada sesama, kita juga harus peduli pada lingkungan sekitar kita. Berikut ini contoh-contohnya. Peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah. Peduli pada lingkungan sekitar dengan menanam pohon untuk penghijauan. Peduli pada lingkungan dengan merawat tanaman. Selanjutnya, jika tadi kalian sudah mengerti mengenai arti dari peduli dan juga contoh-contohnya, sekarang kalian akan belajar mengenai manfaat dari sikap dan tindakan peduli. Manfaat sikap dan tindakan peduli. Yang pertama, memupuk rasa peka dan tanggung jawab. Yang kedua, hidup rukun dan damai. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Sudahkah kalian peduli dengan sesama dan lingkungan sekitarmu? Mari bersama-sama kita wujudkan sikap dan perilaku peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kita. Salam Serviam!